Siapa di sini yang doyan jajan bakso bakar? Ayo bikin sendiri di rumah. Pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai kecil, cabai besar, gula, serta garam. Kalau sudah, tumis dengan sedikit minyak dan tambahkan air. Terus, tambahkan bumbu rempah-rempah. Pakai rempah bubuk dari Lemonilo, bikin masak jadi nggak ribet. Udah gitu, terbuat dari rempah asli pilihan, tanpa bahan tambahan, dan juga hasil dari petani lokal. Selanjutnya, kalau sudah meletup-letup, tambahkan kecap manis, saus tomat, saus sambal, saus tiram, gula, dan juga garam. Aduk terus, sampai teksturnya berubah jadi seperti ini. Baru deh, sekarang kita tusuk-tusuk bakso. Baksonya kalau pakai yang varian kasar pasti rasanya akan lebih nendang. Tapi kalau kalian suka yang halus atau bakso ikan juga gak apa-apa sih. Sama aja kok sebenarnya, karena yang penting rasanya itu ada di bumbunya. Terus pas dibakar jangan lupa dibolak-balik dan selalu diolesi dengan bumbu supaya makin meresap. Kalau warna dan teksturnya sudah liket-liket berarti tanahnya udah siap untuk dihidangkan.